Woi, gue habis dari WC, guys. Kan dia aja nggak ngomong nih, dia nggak ngomong gitu loh. Ayo, let's go. Ke WC nih. Gue udah ngomong kek. Gue dari balapan sebelumnya, gue udah menahan pipis dan tidak kuat untuk berbicara lagi. Wow, apakah ini kesalahan dari seseorang yang ke WC? Iya, salah lu. Oke, kalau itu mau kalian, mampus kalian. Mampus kalian, double kill. Anjing, mobil gue sih ini gue udah pasti kalah. Dia pakai mobil apa dah? Apa nih? Banshee. Udah settingannya ngedrip. Kemarin sih gue udah izin sama Gaya. Gue paling beli motor biasa aja gitu. Iya. Yeah. Bang, badan lu tuh gak cocok naik motor bebek, bang, sumpah. Ya, gede gitu, yang gede. Jangan, iya ada yang gedean dong. Kemarin gue udah bilang, udah izin, boleh gak beli motor. Terus kata Gaya apa? Boleh. Gak dikasih. Ya, kalau udah punya bini gak dikasih izin sih. Percuma yang ngomong ya. Soalnya enggak, tapi kan gue masih bisa gue lobby. Soalnya dia pasti mikirnya tuh ini lu kenapa-kenapa jatuh. Enggak, bukan. Ya itu udah pasti, cuma di luar itu pasti enggak akan kepake. Pengeluaran yang akan enggak ada hasilnya. Enggak ada hasilnya. Dia udah tahu pasti ujung-ujungnya juga lu Gojek gitu loh kalau mau beli rokok atau lu mau kemana. Dia sih bilangnya gitu, lu cuma pengen nih kayak nah, buat koleksi. Buktikan kalau lu bakal rajin tuh naik motor. Nah, makanya lu beli sepeda dulu. Nah, masalahnya kan itu single seater juga ya. Jadi dia enggak bisa duduk. Oh iya, yang modif single seater. Iya, jadi dia enggak bisa tapi ikut. Ada kok, gue yang dual seater bisa request itu. Iya, bisa request, cuma yang kerennya kan yang single. Yang single kayak yang aduh. Kayak yang apa namanya? Knucklehead ya kalau di Harley ya? Tipe itu ya. Ya yang kan. Yang stangnya gitulah. Chopper. Chopper ya sebutannya, enggak tahu lah gua lah. Stangnya tinggi ke atas bukan? Iya, ada yang kayak gitu. Ya, itu chopper. Itu kan kalau berdua kan aneh kan? Tuh. Ya pokoknya dia bilang itu sih ujung-ujungnya enggak kepake, takutnya kayak cuma buang duit. Tapi emang sih benar, boy. Ya gua juga kayaknya iya. Makanya sepeda dulu lo buktikan. Kalau sepeda aja lu pakai, motor pasti lebih dipakai, ngerti enggak? Betul. Enggak, kalau sepeda udah pasti gua enggak pakai. Kalau motor ada kemungkinan gua pakai. Kan di situ. Susah ngobrol sama orang yang enggak mau olahraga. Kalau sepeda enggak mungkin gua pakai, gua yakin. Kalau motor beli rokok gua masih ada keinginan naik motor lah. Kalau sepeda gue nggak akan sih gue capek anjir. Ya. Oh shit man. Iya. Ya kan? Ya itu deket banget, masa lu males? Masa lu gojek kalau deket banget? Iya. Gue itu buang-buang duit gue, bilangin sama G. Itu lebih buang-buang duit lagi deket pakai gojek anjing. Gratis ongkir. Oh iya. Gak ada. Mana gak ada gratis ongkir? Gak ada. Ada. Ada promonya kadang-kadang weh. Beneran. Gak ada. Gak ada. Gak mungkin orang mau suka rela beli lu rokok anjing. Ada promonya kadang tuh gratis ongkir beneran. Ya berapa kali setahun? Sering kok. Gak ada. Lu gak perlu aplikasi gak ada. Lu gak pernah juga nemu. Ya ampun kecelakaan. Gak tahu dah pokoknya gitu deh. Sudahlah. Tapi pokoknya ntar kalau motor udah ada ntar berarti ntar gua ke rumah lu mbak. Pokoknya kalau anak-anak lagi ngumpul, nah gua naik motor sekarang ngumpul ya. Temen gua ada yang mau beli mobil. Kayaknya gua juga gak bakal beli motornya sih. Feeling gua mengatakan seperti itu. Seandainya dia beli nih, dia nggak mungkin ke rumah gua nih. Ini udah feeling gua nih. Iya, pas ngumpul. Orang aja nggak pernah ke rumah lu emang ya? Enggak, kalau anak-anak ngumpul maksudnya. Jadi gua naik motor. Kalau kan anak-anak sering kita siapa yang ulang tahun ke DHL kemana itu gua naik motor dengan naik mobil. Grand Prix Dumarabout. Lu naruh duit di gua lu.
Yakin lu gue salah? Salah. Lu pakai roda 3. Yang satu kok apa lagi? Bang, chat. Bang, chat nih orang nih. Dia bawa BB. Mampus lu. Mampus lu. Dia bawa bemo, cok. Nah, lu tau gak, Kyong? Ini nama jalannya apa, Kyong? Tahu. Gue juga gak tahu ini. Gue pikir lu tahu. Woi, bemo! Anjir. Lu ngepot-ngepot mulu, cok. Gue mau camping, cok. Mobil camping. Nyantai, woy, ginian. Bemo aja juara satu, apaan sih? Tapi kenceng anjir itu motor emang. Nah, cuma gak bisa belok dia. Mampus lu. Oh shit, man. Dia ditabrak susah anjir. Ayo, Kyong. Lucu ti dia, Kyong. Mau gue lucuti nih, tapi dia beloknya bagus lagi. Ini lo, Bemo. Wah, lihat kan lo langsung di sana. Terima kasih, Kyong. Gue yang nolong. Terima kasih, Kyong. Tersungkur dia. Gila, tapi dia kenceng, cok. Wah, anjing. Potong tahu, woy. Aduh. Ngepot-ngepot gua. Kenceng juga nih, mobil-mobil gak jelas. Biar dia cuti Bemo itu. Mampus dia. Mampus dia. Tersangsang dia. Bisa sekalian narik. Iya. Ini pertanyaan aneh anjing. Ya maksudnya bisa bertiga gitu kan. Ya iya, cuma tapi lucu banget anjing. Kalau gue bayangin gue jadi supir bajai. Bang, set ya. Banyak gue, Bang. Bemo tuh bisa banyak modnya. Iya, bajanya bisa lu modif juga. Iya. Bagus. Cuma kan gue pengennya custom motor ya. Pakai stang ini gue, stang chopper gue. Kan jalannya juga motor gue. Pakai stang dalam dia gue. Kenapa jadi bajai? Plusnya ini gue, lu gak kehujanan gue, pakai. Mentang-mentang gue lagi sering ke Thailand jadi tuk-tuk gue anjing. Tuk-tuk racing. Lu kan nih, ini lu bayangin nih kalau satu hari tapi lagi hujan, lu gak mungkin keluar naik motor kan? Ya kan aja itu, ya, bro. Bisa berteduh anjing. Itu jalur, jadi bajai. Gue tapi untuk di Thailand keren kan gue? Ada speakernya, lampu-lampu gitu, keren kan? Beberapa kayaknya udah gak boleh-boleh banget dah itu. Iya ya, udah gak boleh yang di sana udah. Ada sound systemnya, cu. Iya, kayaknya udah nggak boleh. Udah dikit banget yang begitu. Soalnya tuh, ya, ntar jadi misalkan orang-orang ke JHL. Nah, mau sekalian nggak gitu kan? Lu sambil kita gitu pakai speaker, happy birthday, lucu, cok. Bangsat banget, anjing. Lucu, cok.